setelah melewati jalur-jalur yang ekstrim. Jalur-jalur yang ekstrim sekarang, sekarang sudah melewati, ayo. Gak ngerti lah ono mobil ya. Gak ngerti lah sebelah kanan ono mobil. Jalannya sudah mulus bro. Dan tak rest dulu bro, karena agak pegel nih kaki. Rest sebentar aja dulu. Iya kayak harus ganti baterai. Oke bro, rest sebentar. 2 hours later. Lanjut bro perjalanan. Ayo perjalanan Probolinggo menuju ke Lumajang. Ya kesel. Tak ngundang. Soalnya sepeda R25 ya. Rame lancar, cuaca sangat panas bro. Tetap fokus di jalan bro ya. Arek iki rek, tetap fokus. Nah, tetap fokus ndak kroso ya. Kanginan. Tapi dawa kan apa jenenge? Ya kan dawa. Jadi jangan sampai gagal fokus kalau melihat video ini ya guys. Karena dia kecapean mungkin ya. Ya, dia sudah ngerasa ngerasa kedinginan. Dia kecapean itu. Kakinya digelantungkan seperti itu. Bro, jangan gagal fokus ya, bro, kalau melihat videonya, bro. Hanya selingan, bro, yang ada di jalan. Gak usah dipikir jeru-jeru, karena ya konsekuensi kalau dibonceng sepeda sport, nah, seperti wow ini. Ya dia kan biasanya seperti itu, jadi tetap pede walaupun dimanapun berada. Iya, manusia seperti ini guys. Yuk kita salib aja ya, kita salib aja. Gagal fokus nanti ya.